Sepenuh kedatangan bulan Ramadan ini, pengarah terkenal Datuk Yusof Haslam berharap bulan rahmat ini dapat menjentik hati anaknya Syamsul Yusof. Memetik Kosmo, Yusof mengakui sedih apabila Syamsul menganggap nasihat suara ibu supaya kembali ke pekerjaan adalah sebagai satu racun. Pada bulan Ramadan yang baik ini, saya harap kita semua dekatkan diri dengan Allah. Jauhkanlah hati daripada berprasangka buruk terhadap orang lain, terutama emak sendiri. Saya harap Syamsul muhasabah. Begitu juga mereka yang berkaitan. Ibu bercakap untuk kebaikan, minta kembali ke pakai jalan. Itu nasihat, bukan terus anggap sebagai racun, katanya. Dalam pada itu, Yusof berkata hati ibu akan sejuk apabila seorang anak itu datang dan meminta maaf serta meminta supaya tidak membiarkan sendiri menangis. Kalau anak datang berjumpa emak, peluk dan minta maaf, hati seorang ibu itu akan sejuk. Saya yakin benda yang telah berlaku, dia tak peduli lagi kerana anak yang disayangi berada di depan mata. Tidak kiralah dia mempunyai hubungan baik dengan ahli keluarga sana, tapi jangan biarkan ibu sendiri menangis, katanya. Sementara itu, Yusof enggan mengulas tuduhan Syamsul mengenai kecurangan Puteri Sarah serta kesan isterinya meminta anaknya menceraikan Puteri Sarah. Cukup-cukuplah, ibunya cuma mahu dia balik, itu saja. Saya pun sudah pujuk isteri jangan membalas apa-apa. Kita doa saja, semoga Allah lembutkan hati anak kami, katanya. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.